Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah ada sebuah kejadian bahwa Syekh Muhammad Said Ramdan Al-Buti pernah bercerita bahwa ada sebuah perlombaan di dalam sastra Arab. Perlombaan di dalam sastra Arab. Di situ dihadiri oleh para udaba, ahli-ahli sastra dari bermacam-macam wilayah. Termasuk Syekh Buti hadir di situ. Di antara peserta di dalam konferensi sastra Arab itu hadir seorang wanita. Kebetulan dia berpakaian dengan pakaian yang begitu feminim begitu dan tidak menutup auratnya dengan baik, dihadiri oleh para sastrawan-sastrawan. Giliran dia tampil menyampaikan syairnya, menyampaikan karya sastra yang menurut dia adalah baik, disampaikan. Setelah selesai dia menyampaikan beberapa bait syair, semuanya bertepuk tangan dengan meriah. Salah seorang di antara peserta itu bertanya, "Menurut kamu bagaimana itu syairnya? Menurut kamu bagaimana syairnya?" katanya. Maka orang yang ditanya tadi menjawab, "Ajibtu min sya'riha," katanya. "Saya sangat mengagumi rambutnya," katanya. "Saya mengagumi rambutnya yang begitu terurai panjang dan rapi," kata dia. Artinya penampilan dia yang seharusnya substansinya adalah syair, bukan ajibtu min syi'riha, saya heran, saya kagum dengan syairnya, bukan. Tapi dia mengatakan ajibtu min sya'riha, saya kagum dengan rambutnya. Artinya seharusnya dia menampilkan sebuah karya intelektual yang hebat karena dia adalah bagian daripada seorang sastrawan penyair Arab yang hebat, namun karena dia tidak berpakaian dengan pakaian yang selayaknya sehingga membuat bukan keindahan syair yang dibayangkan oleh orang yang hadir saat itu, tapi yang dibayangkan adalah keindahan tubuhnya dan kecantikan wajahnya, itu yang membuat orang tersihir, bukan dengan syairnya. Sehingga substansi dari keikutsertaan dia di dalam membangun peradaban menjadi sirna dan sia-sia. Inilah kenapa Islam mengajak kaum wanita dengan rambu-rambu yang baik. Islam tidak melarang mereka ikut serta di dalam membangun peradaban dan masyarakat, dalam sastrawan, dalam ilmu pengetahuan, di dalam politik, sosial dan lain sebagainya. Tidak dilarang oleh agama kita, akan tetapi tentu dengan adab dan etika. Kalau dia berbicara misalnya, berbicara dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik, bukan bahasa yang membangkitkan gairah kaum lelaki. Kalau dia keluar rumah tidak perlu memakai wangian yang melampaui batas. Kata Nabi Muhammad, setiap wanita yang keluar kemudian tercium bau wanginya, fahiya zaniyah, tercium oleh lelaki lain, maka dia adalah orang yang dianggap sebagai orang yang melakukan zina. Juga tidak berpakaian dengan pakaian yang membuat lekuk tubuhnya terlihat dan lain sebagainya. Ikut sertalah di dalam membangun kehidupan ini, tapi dengan apa yang telah digariskan oleh agama kita. Sehingga substansi tadi di dalam dia ikut serta membangun kehidupan ini bisa tercapai dengan baik. Tatkala kita berjalan pada real syariat sesuai yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.